Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Klinik Manajemen Nyeri RSUD Ciawi. Klinik Manajemen RSUD Ciawi merupakan salah satu pelayanan instalasi rawat jalan RSUD Ciawi. Kami membangun diri menjadi Klinik Manajemen Nyeri RSUD Ciawi didasarkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah nilai kemanfaatan Klinik Manajemen Nyeri bagi Anda semua yang menderita nyeri. Tentu kami memahami Anda bahwa nyeri adalah salah satu hal yang sangat mengganggu kehidupan Anda, apalagi jika nyeri tersebut tidak terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, kami didukung dengan dokter klinik manajemen nyeri yang ahli di bidangnya, dan juga sarana dan prasarana yang ada akan membantu Anda semua dalam mengatasi nyeri Anda semua. Nyeri seperti apakah yang bisa dilayani di klinik manajemen nyeri? Yaitu adalah nyeri yang bersifat kronis, nyeri yang berkelanjutan melebihi 3 bulan, nyeri yang tidak ada kunjung sembuh ketika Anda mendapatkan pelayanan konservatif, nyeri kanker yang berkepanjangan, nyeri pasca operasi, nyeri karena pemasangan implan, dan nyeri lain yang selalu membuat kualitas hidup Anda menurun. Oleh karena itu, kami siap dengan peralatan dan sarana dan prasarana. Di antaranya adalah kami memiliki USG, kami memiliki siam, kami memiliki radio frekuensi, dan kami juga memiliki alat PRP. Dan tentu ini didukung dengan prasarana berupa ruang tindakan dan kamar operasi yang mendukung pelayanan kami. Selamat datang bagi Anda semua yang ingin mendapatkan pelayanan di klinik manajemen nyeri ini, dan kami mengundang Anda semua untuk bisa mendapatkan nilai kemanfaatan dari klinik manajemen nyeri ini. Halo, nama saya Ricky. Saya seorang pegawai swasta. Hobi saya dari kecil itu olahraga, terutama berlari. Seiring berjalannya waktu, dengan hobi saya itu, saya sering mengalami keluhan di lutut saya. Setelah saya melakukan konsultasi ke dokter di Poli Nyeri RSUD Ciawi, saya disarankan dilakukan tindakan, yaitu terapi untuk mengurangi nyeri saya. Setelah dilakukan tindakan tersebut, akhirnya saya bisa aktivitas kembali, saya bisa melaksanakan atau menjalankan hobi saya sebagai pelari, dan sampai saat ini saya bisa kembali beraktivitas dan melaksanakan hobi saya. Terima kasih RSUD Ciawi, terima kasih Poli Nyeri, terima kasih dokter-dokter di RSUD Ciawi.